Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amin amma ba'du. Jamaah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari untuk mengawali kajian rutin kita, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, tema besar untuk kajian kita di pagi hari ini adalah agama adalah nasihat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis-hadis yang akan kita kaji, yang akan kita baca, terdapat gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat dengan cara-cara yang bijaksana. Di antara caranya adalah memberi nasihat dengan tidak secara langsung. Bisa berarti misalnya ada seseorang yang bermasalah dalam agamanya. Ada sesuatu yang kurang. Kemudian Rasulullah ingin memberi nasihat, tapi tidak secara langsung. Di antaranya terdapat sebuah cerita. Rasulullah dalam sebuah majelis bersabda, Ya Abdallah, la takun mithla fulanin, kana yakumul layla, fataroka qiyamah. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Coba kita lihat bahasa Rasulullah ini. Rasulullah itu ingin menasehati si A. Namun Rasulullah tidak menyebut langsung nama si A ini di depan publik, di depan orang banyak. Tapi malah Rasulullah memanggil orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekurangan atau masalah agama. Rasulullah malah memanggil Abdullah. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Rasulullah tidak menyebut nama. Dia ini sebelumnya rajin sholat malam. Rajin. Tiap malam bangun kemudian sholat. Namun sangat disayangkan dia terputus dari istiqomahnya itu, tidak melanjutkan. Sekali lagi, ini gaya nasihat yang sangat bijaksana, tidak menunjuk orang yang bersangkutan secara langsung. Begitu pula dalam hadis nomor 31 ini,
Ketika Rasulullah ingin menasehati para sahabat yang ada, beliau menunjuk kaum yang lainnya, orang-orang yang lainnya yang luar biasa kualitas keislamannya. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabatku, lihatlah kaum itu, kualitas agamanya, kualitas ibadahnya luar biasa hebatnya. Kamu hendaknya meniru mereka. Kamu hendaknya berlomba-lomba seperti mereka." Itu poin mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Langsung saja, jamaah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis nomor 31 dalam buku atau kitab yang ada bersama ibu-ibu, halaman 19. Hadithu Uqbah bin Amr Abi Mas'ud qala. Hadis dari Uqbah bin Amr Abu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya ke arah Yaman, ke arah ya Yaman. Faqala sambil bersabda, al-imanu yamanin hahuna. Keimanan itu dapat dikaitkan dengan penduduk Yaman di sana. Keimanan itu yang patut untuk dicontoh adalah seperti keimanan penduduk Yaman di sana saat itu, saat Rasulullah menunjuk daerah Yaman waktu itu. Ala innal qaswata wa ghiladul qulubi fil faddadin inda usuli adna bil ibil haythu yatlu'u qarna syaitani fi rabi'ah wa mudhur. Ingatlah, sesungguhnya kerasnya hati itu terdapat pada orang-orang yang mengeluarkan suara, yang teriak-teriak pada pangkal ekor unta ketika mereka menuntunnya, di mana terbitnya dua tanduk setan di Rabi'ah dan Mudhor. Di kabilah Rabi'ah dan Mudhor itu salah satu nama kabilah atau suku. Penjelasannya, jamaah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini saya meringkasnya menjadi empat atau lima poin. Yang pertama, keimanan orang-orang yang beriman dari zaman ke zaman, sejak zamannya Rasulullah, lanjut zaman para sahabat, lanjut zaman tabi'in, tabi'it tabi'in, terus sampai ke zaman kita, bahkan sampai hari kiamat nanti, keimanan orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat.
tingkatnya berbeda-beda, kualitasnya berbeda-beda. Begitu pula tingkat kekufurannya antara satu orang dengan orang yang lainnya juga berbeda-beda. Bapak Ibu, Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita bicara tentang keimanan. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi dan semakin berkualitas pula tingkat ketakwaannya, tingkat ketaatannya, tingkat keberagamaannya. Semakin yakin, semakin percaya seseorang dengan janji-janji Allah, baik janji berupa kenikmatan bagi mereka yang taat atau janji ancaman bagi mereka yang melakukan pelanggaran, kalau keyakinan tersebut, keimanan tersebut ada pada diri kita dengan tingkat yang tinggi, maka itu akan tampak nyata dalam amal zahir, aktivitas keseharian kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Tidak perlu kita tengok tetangga, teman, atau yang lainnya. Kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimanakah, seberapa tinggikah tingkat keimanan kita? Dengan apa mengukurnya? Ya, bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Apakah lebih dominan taat dan patuh, ataukah lebih banyak pelanggaran yang kita kerjakan? Itu memang perlu ada kita waktu khusus untuk diri kita masing-masing merenungkan itu. Agar untuk apa? Berusaha memperbaiki diri. Kembali ke pembahasan kita, keimanan orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat. An-nasu muttafawituna fil imani wa taqwa wal amal wa kadzalika yatafawatuna fi darajatis syarr. Para manusia, yang saya kasih tanda kuning itu, para manusia, orang-orang bertingkat-tingkat dalam hal keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Begitu pula bertingkat-tingkat dalam derajat keburukannya. Selanjutnya, Rasulullah di tengah para sahabat memuji Abu Bakar. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim. Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan penduduk bumi semuanya, tentu keimanan Abu Bakar lebih berbobot. Nah, ini saking tingginya keimanan Abu Bakar. Ini tentu maksudnya juga adalah bagaimana kita termotivasi untuk mempelajari bagaimana sejarah Abu Bakar. Bagaimana beliau sangat antusias dalam beribadah. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu, pada suatu saat umat Islam membutuhkan dana untuk berjuang.
Abu Bakar datang kemudian menyerahkan hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya untuk berjuang fi sabilillah. Yang kedua, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hadis nomor 31 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji secara khusus keimanan penduduk Yaman saat itu. Masyarakat Yaman, daerah Yaman saat itu, mereka memiliki keimanan yang hebat, keimanan yang kuat. Mereka bergegas untuk menerima dakwah Islam tanpa keraguan. Padahal saat itu di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali daerah-daerah yang menolak Rasulullah. Beda dengan mayoritas penduduk Yaman saat itu, tatkala mendengar dakwah dari Rasulullah, mereka bergegas segera untuk memeluk agama Islam. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara rinci namun singkat saja saya sampaikan, di sini para ulama berbeda kesimpulan tatkala Rasulullah menunjuk ke arah Yaman. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud adalah memang benar penduduk Yaman saat itu. Sebagian yang lain menyatakan, oh tidak, saat itu Rasulullah menunjuk Yaman, namun yang dimaksud adalah Mekah. Sebagian yang lain menyatakan yang dimaksud adalah Mekah dan Madinah. Sebagian yang lain, Rasulullah menunjuk ke daerah sana, itu yang diinginkan oleh Rasulullah adalah para sahabat Ansor. Apapun itu, pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah bagaimana kita meniru karakter dari orang-orang yang soleh. Di antaranya apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan. Dan apa yang kita rutinkan saat ini, ibu-ibu, ini di antara upaya yang kita usahakan untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita, selanjutnya adalah kualitas kita dalam ketaatan. Jamaah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di bagian hadis 31 ini pula, mulai dari sabda Rasulullah, ala innal qaswata wa ghiladul qulubi, yang diartikan, ingatlah sesungguhnya kerasnya hati terdapat pada orang-orang masyarakat yang mengeluarkan suara berteriak-teriak pada belakang ekor unta tatkala mereka menuntun untanya ini. Ini maksudnya adalah Rasulullah memberi tunjuk isyarat para sahabat, wahai para sahabatku, kalian jangan meniru penduduk daerah sana. Penduduk masyarakat daerah sana di daerah padang pasir. Di sebelah sana
mereka itu jauh dari ketaatan. Mereka sibuk dengan urusan duniawi, lalai dalam beribadah, sampai-sampai hati mereka keras, sulit untuk menerima yang hak, yang benar. Ini seperti yang saya sampaikan di mukadimah tadi, ini gaya Rasulullah untuk memberi nasihat, tidak secara langsung. Kalian, mungkin Rasulullah ingin menasihati salah satu orang di antara para sahabat, tapi tidak secara langsung, dengan permisalan. Kalian jangan meniru mereka. Mereka itu lalai. Mereka itu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga ketaatannya kurang, malah terjerumus dalam kemaksiatan. Selanjutnya, di sini disebutkan mereka menuntun, menggiring untanya di mana terbitnya dua tanduk setan di kabilah Rabi'ah dan Mudhor. Rabi'ah ini dan juga Mudhor ini adalah nama kabilah, ibu-ibu, nama suku. Secara khusus Rasulullah ini apa maksudnya kok pakai tanduk setan di mana matahari terbit saat itu? Di antara kekufuran yang tinggi, tadi di awal kan kita sebutkan keimanan itu bertingkat-tingkat, begitu pula kekufuran. Kemudian tingkat kekufuran yang paling tinggi adalah kesyirikan. Kemaksiatan yang paling tinggi adalah kesyirikan. Kemudian di sini secara khusus Rasulullah menyebutkan di sana ada para penyembah matahari. Para penyembah matahari, mereka sujud kepada matahari. Mereka ada di kabilah Rabi'ah dan Mudhor. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian secara khusus para ulama mempelajari hadis ini, para penyembah matahari itu sujud menyembah matahari saat matahari terbit dari arah timur atau barat, ibu-ibu, dari arah timur. Dalam hadis ini, kesimpulan dari para ulama, Rasulullah juga ingin mengisyaratkan nanti dari arah timur sana akan ada banyak fitnah, banyak ujian. Dan terbukti, ibu-ibu, setelah wafatnya Rasulullah, dari arah timur umat Islam saat itu muncullah nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Begitu pula di awal-awal kepemimpinan Abu Bakar muncul fitnah banyak sekali dari kabilah Rabi'ah dan Mudhor yang murtad, keluar dari agama Islam. Begitu pula para ulama dari hadis ini berkesimpulan Dajjal yang akan muncul menjelang hari kiamat nanti
saat fitnah itu ada, Dajjal akan keluar dari arah timur. Untuk kesimpulan hadis nomor 31 ini, ibu-ibu, pertama, Rasulullah menjelaskan keutamaan dari penduduk Yaman. Penduduk Yaman saat itu. Atau bisa pula seperti kesimpulan ulama yang lain, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah penduduk Mekah atau penduduk Madinah. Mereka memiliki keimanan yang hebat, menerima agama Islam secara segera tanpa keraguan. Begitu pula yang bisa kita simpulkan di sini adalah bukti kebenaran tanda kenabian Nabi. Apa yang diprediksikan oleh Rasulullah itu benar-benar terjadi. Seperti diantaranya tadi, fitnah, gangguan, ujian dari Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, begitu pula banyaknya orang-orang murtad dari suku Rabi'ah dan Mudhor. Selanjutnya, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis 32. Berapa ibu-ibu? 32. Hadithu Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah. Anin Nabiye sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum ahlul Yaman ad'afu kuluban wa arakku af'idatan al-fikhu Yamanin wal-hikmatu Yamaniyah. Telah datang kepada kalian, wahai para sahabatku, orang-orang dari Yaman. Mereka memiliki hati yang lemah lembut, jiwa yang lembut. Pemahaman itu adalah milik orang Yaman. Ini versi terjemahan. Kalau bahasa Arabnya, al-fiqhu Yamanin, fikih. Di zaman awal-awal keislaman, yang dimaksud dengan fikih itu adalah pemahaman agama secara umum, tidak secara spesifik tentang hukum Islam, tidak. Fikih di zaman-zaman awal Islam itu mencakup ilmu akidah tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, hadis yang nomor 32 ini masih berkaitan dengan hadis 31 tentang pujian Rasulullah terhadap penduduk Yaman. Rasulullah di tengah para sahabat kemudian mengatakan, telah datang kepada kalian ini para tamu orang-orang Yaman. Mereka memiliki hati, memiliki perangai yang lemah lembut. Mereka memiliki pemahaman agama yang sangat bagus. Mereka juga memiliki hikmah.
apa itu hikmah ini yang akan lebih kita tekankan. Yang nomor satu, sesuai yang tertera di sini, Rasulullah memuji penduduk Yaman karena mereka segera menerima dakwah Islam. Ini bisa pula kita contoh, tatkala kita belum faham, kemudian faham, oh ternyata ini wajib. Sebelum-sebelumnya saya kok abai, tidak perhatian dengan itu. Ternyata ini wajib. Maka kita bisa mencontoh penduduk Yaman ini. Mereka segera mengamalkan apa yang harus diamalkan. Jangan ditunda-tunda, jangan. Sudah faham misalnya bahwa berhijab secara sempurna, menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, itu wajib. Tatkala di luar rumah atau di tempat yang di situ ada peluang untuk dilihat oleh orang lain, orang yang tidak ada hubungan mahram. Walaupun masih di pekarangan rumah sendiri, di halaman rumah misalnya, kalau masih ada yang terbuka, hendaknya tetap perhatian dengan ini, tetap berhijab secara sempurna. Walaupun untuk hal yang sepele, hanya untuk beli tempe, itu kan ya, hanya untuk beli sayur, ala ustaz cuma 5 menit, sat-set, keluar sebentar, langsung masuk. Oh, tidak demikian. Karena kita semua, alhamdulillah, saya yakin untuk ibu-ibu jamaah ini rajin mengaji, rutin ikut kajian, untuk hal-hal yang dasar seperti ini sudah faham. Pahamnya sudah, tinggal sekarang mengamalkan secara segera. Seperti yang dilaksanakan oleh penduduk Yaman. Begitu juga penduduk Yaman ini memiliki pemahaman agama yang bagus, ibu-ibu. Sampai Rasulullah memuji penduduk Yaman saat itu. Tentu ini tidak bisa secara ujuk-ujuk, tidak pernah belajar, tidak pernah ikut majelis taklim, di rumah saja tidak pernah ini, tidak pernah itu, kemungkinan untuk memahami agama sangatlah jauh. Hendaknya harus ada usaha. Seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian, al-hikmah Yamaniyah. Penduduk Yaman itu dipuji oleh Rasulullah juga karena memiliki hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah ini? Innaha ibaratun anil ilmil mustamil ala ma'rifatillah al-mashu binafadil basirah wa tahdhi bin nafsi wa tahqiqil haq wal amal bihi wasaddi anittiba'il hawa wal batil. Hikmah itu adalah sebuah ungkapan yang berarti memiliki ilmu tentang Allah, memahami bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah, memahami bahwa Allah Esa, memahami bahwa menyekutukan Allah itu dosa besar, memahami bahwa segala perintah Allah itu baik,
segala larangan Allah itu ada keburukannya. Paham? Kemudian dia bisa menata dirinya, jiwanya, pribadinya, mengontrol dirinya sendiri. Paham? Kemudian menata dirinya sendiri-sendiri itu bagaimana agar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kemudian berusaha untuk mengamalkan yang hak dan menghindari segala bentuk kebatilan. Itu hikmah. Faham tentang Allah, faham ilmu tauhid, faham apa yang diridhoi oleh Allah, faham apa yang dimurkai oleh Allah, kemudian dia bisa mengontrol diri ini untuk berusaha mengerjakan yang diridhoi oleh Allah, menghindari apa yang dimurkai oleh Allah. Luar biasa. Ini karakter penduduk Yaman saat itu yang hendaknya kita contoh. Selanjutnya, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis 33 dan 34 jadi satu karena maknanya tidak jauh berbeda. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah. Siapa ibu-ibu? Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Rasul kufri nahwal masyriki. Puncak klimaks kekufuran ada dari arah timur, akan muncul dari arah timur. Ini seperti penjelasan hadis sebelumnya, prediksi Rasulullah dari arah timur akan banyak fitnah, akan banyak ujian. Di antaranya tadi ada nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, ada banyak orang-orang Islam yang keluar murtad dari arah timur, dari suku Rabi'ah dan Mudhar. Begitu pula dari hadis-hadis yang lainnya berkaitan dengan munculnya Dajjal dari arah timur. Wal fakhru wal khulaya'u fi ahlil khail wal ibil wal faddadina ahlil wabar wassakinatu fi ahlil ghanam. Sedangkan kebanggaan dan kesombongan ada di pemilik kuda, unta, dan yang mengeluarkan suara, teriak-teriak maksudnya, di belakang unta ketika menggiringnya, ketika menuntunnya, yaitu penduduk Badawi, Arab Badui. Dan ketenangan itu ada pada pemilik domba. Ini bagaimana maksudnya? Apakah mereka yang memiliki kuda, yang memiliki unta berarti sombong? Yang memiliki kambing berarti jiwanya sakinah dan tenang? Ini apa maksudnya? Nanti akan kita ulas. Sama seperti hadis 34, ibu-ibu. Hadis berapa, ibu-ibu?
34 Haditsu Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, al-fakhru wal-khuyala'u fil-faddadin ahlil wabar was-sakinatu fi ahlil ghanam wal-imanu yamanin wal-hikmatu yamaniyah. Keangkuhan dan kesombongan, ini kan sifat tercela ya ibu-ibu, angkuh dan sombong. Dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang memiliki karakter sombong. Hadis yang lainnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong yang dia bawa sampai meninggal dunia dan belum bertaubat. Keangkuhan dan kesombongan itu ada pada orang-orang yang mengeluarkan suara berteriak-teriak keras, yaitu penduduk Badui. Dan ketenangan itu ada pada pemilik domba. Iman yang bagus itu seperti yang dicontohkan oleh keimanan penduduk Yaman. Dan hikmah yang bagus seperti hikmah yang dimiliki oleh penduduk Yaman. Tentang keimanan penduduk Yaman dan hikmah penduduk Yaman ini sudah kita bahas. Sekarang kita fokus dengan tadi Rasulullah menyebutkan ada rasa angkuh, ada rasa sombong untuk mereka para pemilik unta, para pemilik kuda. Ada rasa tenang, tenteram mereka yang memiliki kambing. Wah, Ustaz, berarti kalau kita ingin tenang, beli kambing. Apa seperti itu? Nah, inilah pentingnya kita memahami hadis itu dibarengi dengan penjelasan para ulama. Di sini saya cuplik, anna mukhalatata al-hayawani tu'athiru ala tiba'i man yukhalituha. Nah, seperti yang saya tandai itu. Nah, ini. Berkecimpung dengan hewan itu biasanya mempengaruhi karakter seseorang. Mempengaruhi karakter seseorang biasanya. Karena itu di sini kesimpulannya yang saya tulis dengan bahasa Indonesia, lingkungan secara umum, baik orang sekitar, masyarakat sekitar, atau kondisi alam yang ada, atau apa aktivitas keseharian dia, itu biasanya mempengaruhi karakter seseorang. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi Rasulullah menyebutkan seperti ini bukan secara mutlak, bukan secara mutlak. Biasanya, biasanya. Ini juga memberi pelajaran penting bagi kita, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya ingin terus memperbaiki diri, memperbaiki karakter kita. Oleh karena itu, mari
kita mencari lingkungan yang berkarakter soleh. Nah, ini bisa kita tarik pada hadis Rasulullah yang lainnya. Almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tingkat keagamaannya biasanya, sekali lagi, biasanya tergantung pada tingkat keagamaan orang yang dekat dengannya. Maka Rasulullah berpesan, falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat, menyeleksi siapa yang akan dijadikan teman akrab. Biasanya kalau suka kumpul-kumpul dengan orang yang suka mengucapkan perkataan jorok, perkataan buruk, mungkin di awal kita merasa apa itu enggak nyaman. Tapi kalau sudah setahun, dua tahun, terus bertahan seperti itu, khawatirnya kita malah terpengaruhi. Nah, ini alhamdulillah kita punya komunitas kajian bisa hadir terus-menerus seperti ini, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah insya Allah. Begitu pula di sini di hadis 33 dan 34 ini Rasulullah menyinggung tentang kesombongan. Ini juga termasuk sifat tercela yang hendaknya dihindari. Yang terakhir, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bab bayani annatinan nasihah. Agama adalah nasihat. Maksudnya adalah poin penting atau di antara poin penting, hal yang penting di dalam agama adalah nasihat. Karena itu kalau kita lihat dalil hadis tentang haji ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, itu Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Maksudnya apa? Hal penting dalam kegiatan haji adalah wukuf di arafah. Seperti itu. Kita baca hadisnya. Hadithu Jarir ibn Abdillah. Hadis dari Jarir bin Abdullah. Qala berkata, bayatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah falakonani fi mastata'tu wa nushi likulli muslimin. Aku telah dibaiat, dijanji, disumpah oleh Nabi agar selalu mendengar dan taat. Saat mendengar ada perintah, langsung dikerjakan. Saat mendengar ada larangan, langsung ditinggalkan. Ini maksudnya ala sam'i wa ta'ah. Kemudian beliau juga mengajarkan kepadaku apa yang aku mampu dan menasehati bagi setiap muslim. Penjelasannya ada pada dua poin seperti yang tertulis. Langsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, seringkali
bersama dengan para sahabat itu Rasulullah membaiat, menegaskan untuk taat secara totalitas, taat secara totalitas tanpa syarat. Dalam hadis ini Jarir bin Abdullah termasuk sahabat yang secara khusus dibaiat oleh Rasulullah. Kita pun demikian, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tatkala kita bersyahadat di setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga memiliki makna janji, sumpah setia, taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Dalam hadis yang lainnya, ini ada perincian. Apa sajakah hal yang dibuat sumpah setia kepada Jarir ini? Saya tulis di sini, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Dalam hadis yang lainnya, saya dibaiat oleh Rasulullah untuk bersaksi tanpa ada keraguan bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus dipatuhi dan ditaati. Begitu pula saya dibaiat oleh Rasulullah untuk mendirikan sholat, sholat wajib, menunaikan zakat, untuk taat kepada Allah, dan an-nushi likulli muslimin, memberi nasihat atau saling memberi nasihat kepada orang muslim, sesama muslim. Nomor yang kedua, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang agama adalah nasihat. Di hadis yang paling bawah ini, hadis riwayat Muslim, disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Itu terjemahan versi Indonesia. Nasihah biasa diartikan nasihat. Kulna, para sahabat bertanya. Nah, itu Bu, ini perlu contoh juga. Tidak faham atau kurang faham, atau saat dijelaskan ngantuk dan ingin faham, maka bertanya. Ya. Bagaimana maksudnya Rasulullah agama nasihat kepada siapa? Rasulullah mengatakan lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan kepada Rasulullah, wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan umat Islam secara umum. Kalau kita artikan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, yang itu secara sederhana kita artikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagaimana maksudnya nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Rasulullah? Apa kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada Rasulullah? Tentu tidak demikian. Oleh karena itu, tadi sudah saya garis bawahi,
Ad-dinun nasihah itu memang biasa diartikan agama itu adalah nasihat. Tapi ibu-ibu, tatkala kita membaca jabaran rincian dari para ulama apa yang dimaksud dengan nasihat, maka versi Indonesia yang cocok untuk menjadi arti kata nasihat dalam hadis ini adalah ketulusan. Tulus. Apa ibu-ibu? Tulus. Tulus kepada Allah. Maksudnya taat kepada Allah, mengesakan Allah, beramal ikhlas kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Ini tercakup pada kata tulus kepada Allah. Tulus kepada kitab Allah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghormati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tulus kepada Rasulullah, an-nasihah li Rasulillah, tulus kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, sering-sering membaca sholawat kepada Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, tulus kepada para pemimpin umat Islam dalam artian apa? Ini yang kita bisa jalankan, amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati mereka dengan cara-cara yang dibenarkan. Begitu pula an-nasihah kepada sesama muslim, maksudnya tulus kepada sesama kita. Ketika ada saudara kita hampir tertipu dia, karena kita ada nasihah kepada dia, ada rasa tulus dalam bersaudara dengan dia, walaupun tidak ada untungnya untuk kita, kita menasihati dia agar jangan sampai tertipu. Mungkin dia hampir membeli tanah itu, padahal tanah itu bermasalah. Kita paham, karena kita tulus kepada saudara kita, kita bilang secara diam-diam, kalau bisa cari tanah yang lain, jangan ini. Bukan malah menjerumuskan, sudah biarkan saja. Kok saya senang dia tertipu, jangan sampai seperti itu. Mungkin ini, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekiranya ada satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan. Ngantuk ibu-ibu? Ah, ini ustadznya enggak ada gurau-nya. Oh. Lurus-lurus terus. Ah, tapi ini kan di ini, nanti kalau saat ini ngantuk nanti didengarkan lagi. Tidak ada? Silakan ibu, langsung atau ada ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, afwan, saya mau nanya tentang hikmah. Salah satu hamba Allah yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang spesial ya, sepertinya Ustaz. Kadang-kadang kalau kita ada ujian atau musibah yang tertimpa pada kita, biasanya kita apa ya?
tidak bisa langsung, oh ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita kecewa dulu tanpa berpikir khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana caranya Ustaz, apa namanya, tipsnya lah, ketika ada satu kejadian langsung ini adalah hikmah. Biasanya hikmah itu kita petik setelah kejadian itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Okay. Bagaimana tatkala ada musibah, masalah hidup, problem atau kesulitan, kemudian kita bisa langsung berprasangka baik, pasti ini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini bisa kita tarik pada penjelasan kita di hadis ini, bahwa keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkat keimanan, maka karakter, sifat, sikap, kesolihannya akan tampak, ketaatannya akan tampak. Yakin dengan janji Allah, yakin bahwa Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena itulah, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu terus berusaha untuk menata hatinya, meningkatkan keimanannya, yakin dengan janji-janji Allah, itu seseorang itu akan semakin tinggi husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah pun menegaskan, Bapak Ibu, la yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinu billahi dhonnan. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggal dunia belum taubat, sekiranya ada rasa suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibu-ibu, para ulama itu ada berkesimpulan suudzon kepada Allah itu termasuk dosa besar. Suudzon kepada Allah, misal ini kok begini sih, saya kan sudah berusaha untuk taat, sudah berusaha untuk soleh dan solehah, kok masih ada masalah hidup, kok seakan-akan Allah meninggalkanku, kemana Allah ini? Nah, ini berarti apa ibu-ibu? Ini adalah ungkapan-ungkapan suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Itu kita perlu mendidik dan menata hati kita. Kita paksa, kita latih sekuat diri kita untuk menata hati ini. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Ketika ada bisikan dari setan untuk suudzon, langsung kita alihkan. Oh tidak, saya yakin segala yang diputuskan oleh Allah itu baik, segala yang diputuskan oleh Allah itu bagus, walaupun yang nampak saat ini kurang bagus untuk saya misalnya. Tapi saya yakin di balik ini semua ada kebaikannya. Kadang kita kan baru sadar tatkala sudah berselang waktu sekian lama. Kan kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Jadi misalnya ingin sekali, apa contohnya misalnya, oh misalnya yang terbesit dalam benak saya misalnya, ingin sekali
dilamar oleh si A, ingin sekali, sudah berdoa-doa, memohon-mohon kepada Allah, tapi takdir Allah berbicara lain, ternyata si A melamar orang lain. Kita mungkin mengatakan, ini bagaimana sih, saya kan sudah berdoa, sudah berbuat yang baik, sudah taat, Allah kok tidak memperhatikanku, Allah kok meninggalkanku. Ingat, itu berarti su'udun. Kita tepis itu. Kita tata hati, pasti ini ada kebaikannya. Jangan sampai baru sadar setelah selang 5 atau 4 tahun, ternyata si laki-laki ini kurang baik misalnya. Atau sakit-sakitan misalnya. Dan lain sebagainya. Baru kita sadar, alhamdulillah enggak jadi dilamar. Kalau gitu saya repot sekali. Nah, baru sadar. Jadi sejak awal memang ibu-ibu, kita hendaknya menata hati harus yakin. Dimanapun dan kapanpun Allah melihat kita, segala yang diputuskan Allah itu adalah dengan kebijaksanaan Allah. Allah maha tahu apa yang terbaik untuk kita saat ini dan masa yang akan datang nantinya. Seperti itu. Ada lagi ibu-ibu mungkin yang mau bertanya? Sudah tidak ada mungkin ya? Kesimpulannya, yang bisa kita tarik kesimpulan, yang pertama, kita bisa meniru Rasulullah dalam gaya menasehati, beramar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya apa? Tidak secara langsung atau memberi contoh. Ini penduduk Yaman seperti itu, hendaknya kalian mencontoh mereka, kalian berusaha untuk berlomba lebih baik dengan dari mereka. Kemudian yang kedua, Rasulullah tadi dalam hadis ini seringkali memuji penduduk Yaman saat itu. Kita tentunya senang tatkala dipuji ya Bapak Ibu, lebih-lebih kalau dipuji oleh Rasulullah. Nah, kalau kita ingin dipuji oleh Rasulullah seperti penduduk Yaman ini, kita bisa mencontoh penduduk Yaman ini bergegas dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apa tadi? Berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Yang ketiga, karakter dari penduduk Yaman tadi memiliki rasa hikmah. Ilmu, wawasan tentang Allah, tauhid, zat Allah, keesaan Allah, wawasan tentang apa saja sih yang diridhoi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, sehingga kita bisa bersikap dengan benar. Yang terakhir, secara khusus tadi, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat likulli muslimin, terhadap sesama muslim. Nasihat bisa kita maknai secara lebih luas lagi, bukan hanya menasehati versi Indonesia, bukan, tapi kita maknai tulus. Tulus dalam bermuslim, tulus dalam berteman. Tatkala kita lihat teman kita hampir tertipu, hampir terjerumus dalam kemaksiatan, walaupun tidak ada untungnya bagi kita misalnya, ketika kita menasehati dia, tetap kita menasehati dia karena terdorong oleh rasa tulus tadi. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.